Mungkin tanpa harus menunggu liburan kita selesai, besok Bapak berencana untuk kembali ke Lampung. Kalian dan Ibu sebaiknya menunggu di rumah ini untuk merawat Aki. Lalu bagaimana dengan sekolah kami, Pak? Tanya Daru kepada Bapak. Biar Bapak yang akan mengurusnya. Sekalian Bapak akan mengurus pengunduran diri Bapak dari perusahaan. Selepas dari jawabannya tersebut, Bapak beranjak bangun dari duduknya, lalu berjalan menuju kamar yang selama ini ditempati oleh Uwa Oda. Sebuah anak kunci yang tersimpan di dalam saku celananya, kini dikeluarkannya. Untuk selanjutnya, setelah semua kamar dirapihkan, kalian nanti bisa menempati kamar masing-masing. Mungkin untuk sementara waktu ini, Daru dan Danang menempati satu kamar terlebih dahulu, sedangkan Dira bisa menempati kamarnya sendiri. Ucap Bapak sambil membuka pintu kamar yang selama ini dikunci oleh Pak Ujang. Untuk sejenak, Bapak terlihat memperhatikan keadaan di dalam kamar, hingga akhirnya Bapak menutup kembali pintu kamar tersebut. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Bapak, sepertinya Bapak merasa tidak nyaman dengan keadaan di dalam kamar. Besok, sebaiknya Danang dan Daru membersihkan kamar bekas Wak Oda itu. Perintah Bapak seraya menghempaskan tubuhnya di kursi. Iya, Pak. Jadi, Danang dan Daru akan tidur di kamar yang mana, Pak? Ujarku karena merasa belum ada kepastian mengenai kamar yang akan aku dan Daru tempati. Terserah kalian. Dira di kamar yang itu, Pak. Seiring perkataannya, terlihat Kak Dira menunjuk pada salah satu kamar yang selama ini kosong. Dan itu bukanlah kamar yang selama ini ditempati oleh Uwa Uda. Mendapati hal tersebut, Bapak mengembangkan senyumnya. Kenapa, Ra? Kamu takut? Ucap Bapak dengan sedikit menggoda. Enggak, Pak. Tuh kan, pasti Bapak menyangkanya seperti itu. Bukannya tadi Bapak sendiri yang bilang kalau kami bebas untuk memilih kamar yang mana aja? Ujar Kak Dira yang berusaha menyembunyikan rasa takutnya dengan penyangkalan. Iya, bebas-bebas. Kini perkataan yang terucap dari mulut Bapak berbalas dengan senyuman di wajah Ibu. Sepertinya saat ini Bapak merasa tidak tahan jika harus melihat Kak Dira yang meradang karena masalah kamar. Keesokan harinya, sesuai dengan perkataan Bapak semalam, menjelang hari beranjak siang, Bapak sudah berpamitan untuk pergi menuju ke Lampung. Ada perasaan tidak biasa yang aku rasakan ketika harus melepas Bapak pergi meninggalkan kami di rumah ini. Karena memang bukan menjadi hal yang biasa bagiku dan keluarga untuk ditinggalkan oleh Bapak seperti ini. Jangan lupa jaga Aki kalian. Oh ya, biar nanti Pak Ujang membelikan kasur baru untuk kamar Dira. Sedangkan kamar Danang dan Daru memakai kasur yang ada di kamar Dira. Pesan Bapak sebelum meninggalkan rumah. Dan kini dengan diantarkan oleh Pak Ujang, mobil yang dikendarai oleh Pak Ujang mulai berjalan meninggalkan rumah menuju ke pelabuhan yang akan menyeberangkan Bapak ke Lampung. Sebaiknya kalian mulai merapihkan kamar, biar Ibu yang melihat-lihat keadaan Aki kalian. Ayo Ru, ajakku kepada Daru untuk memasuki rumah. Mendapati ajakanku tersebut, Daru terlihat mengikutiku memasuki rumah, meninggalkan Kak Dira dan Ibu yang masih berbincang-bincang di teras depan. Yakin bang, kita akan menempati kamar ini? Tanya Daru begitu melihat aku hendak membuka pintu kamar yang biasa ditempati oleh Uwa Uda. Mendengar pertanyaan Daru tersebut, pergerakan tanganku yang hendak membuka pintu kamar ini terhenti. Ingatanku tentang peristiwa yang telah aku alami malam itu kini kembali bermain-main di dalam pikiranku ini. Kamu gimana sih, Ru? Kemarin waktu Bapak nyuruh pilih kamar, kamunya diem aja. Sekarang kita udah gak punya pilihan lagi. Gerutuku sambil memutar gagang pintu kamar, lalu mendorongnya. Seiring dengan pintu kamar yang kini telah terbuka, aku bisa mencium aroma bau yang kurang sedap di dalam kamar. Dan sepertinya aroma bau tidak sedap inilah yang membuat Bapak merasa tidak nyaman dengan kamar ini. Bang, kok masih tercium bau bangkai sih? Selepas dari perkataannya itu, Daru terlihat ragu untuk memasuki kamar.
Mendapati hal tersebut, aku segera menarik tangan Daru untuk masuk ke dalam kamar. Dan di saat keberadaan kami yang kini telah berdiri di sisi tempat tidur, tanpa sengaja, tatapan mataku mendapati keberadaan noda darah kering yang melekat pada kayu tempat tidur. "Kok masih ada darahnya ya, Bang?" tanya Daru dengan rasa takut. Tatapan mataku yang kini tidak menemukan keberadaan kasur di atas tempat tidur telah membuat aku mengambil kesimpulan bahwa kasur yang selama ini digunakan oleh Owa Uda telah ikut dibakar bersamaan dengan kasur Nini yang dibakar. "Entahlah, Ru. Sebaiknya sekarang kamu ambil kain lap basah," perintahku kepada Daru yang berbalas dengan pergerakan Daru keluar dari dalam kamar. "Duh, Nang, kok masih bau begini sih kamarnya?" Perkataan yang terdengar secara tiba-tiba itu kini telah membuat aku sedikit terkejut. Dan hal ini berimbas pada teralihkannya tatapan mataku yang semula tengah memandang ke arah noda darah yang melekat pada kayu tempat tidur ke arah sumber suara. Nampak terlihat keberadaan ibu dan Kak Dira yang tengah berdiri tepat di pintu kamar. "Ibu, ngagetin aja," ucapku lalu kembali memperhatikan noda darah kering tersebut. "Kenapa, Nang?" tanya ibu seraya memasuki kamar. Terlihat kini ibu ikut memperhatikan noda darah kering yang melekat pada kayu tempat tidur. "Ada apa, Bu?" tanya Kak Dira dengan rasa penasaran. "Astagfirullah, ini darah Uak Oda, Bu," tanya Kak Dira begitu melihat keberadaan noda darah kering yang melekat pada kayu tempat tidur. "Sepertinya iya, Ra," jawab ibu seraya memegangi perutnya yang nampak membesar. "Sebaiknya ibu istirahat aja dulu," pintaku begitu melihat ibu yang tengah memegangi perutnya. Dan kini seakan mengerti dengan maksud dari perkataanku itu. Kak Dira mengajak ibu untuk keluar dari dalam kamar. Dan tidak berselang lama kemudian, Daru terlihat memasuki kamar dengan turut serta membawa sebuah ember kecil yang berisikan air dan lap basah. "Ini, Bang," ucap Daru seraya menyerahkan lap basah yang berada di dalam genggaman tangannya kepadaku. Di antara keberadaanku yang kini tengah mencoba untuk menghilangkan keberadaan noda darah yang melekat pada kayu tempat tidur, Daru terlihat berjongkok di sisiku dan mengarahkan pandangannya ke arah kayu tempat tidur. "Kok nggak hilang juga, Bang?" tanya Daru begitu melihat usahaku yang menemui kegagalan dalam membersihkan noda darah yang melekat pada kayu tempat itu. Mendapati hal tersebut, aku kembali mencoba untuk menghilangkan noda darah tersebut dan tetap saja berakhir dengan kegagalanku dalam menghilangkannya. "Sini, Bang, biar aku coba." Selepas dari perkataannya itu, Daru mengambil kain lap dari tanganku lalu menggosokkannya pada noda darah yang melekat pada kayu tempat tidur. "Ini sih sepertinya udah melekat banget, Bang," gumam Daru begitu menemui kegagalan dalam menghilangkan noda darah tersebut. "Ya udah, kalau begitu biar aku ambil pisau dulu. Siapa tahu dengan aku mengikis kayu tempat tidur ini, noda darah itu akan dapat dihilangkan," ucapku seraya bangkit dari posisiku yang tengah berjongkok. Tapi kini belum sempat aku melangkahkan kaki ini meninggalkan kamar, Daru menahan pergerakanku ini dengan cara menarik tanganku. "Biar aku aja, Bang. Kamu tunggu di sini aja." "Ya udah, kalau begitu jangan lama-lama. Kalau lama-lama bisa bergerak sendiri nih tempat tidur," godaku yang berbalas dengan ekspresi ketidaknyamanan di wajah Daru. "Nggak lucu, Bang," gerutu Daru seraya beranjak pergi meninggalkan kamar. Dan kini begitu melihat Daru yang telah meninggalkan kamar, untuk sejenak aku kembali memperhatikan noda darah yang melekat pada kayu tempat tidur. Hingga akhirnya, di saat kini aku melihat keberadaan gorden jendela kamar yang terlihat bergoyang-goyang, aku segera berjalan ke arah jendela kamar guna memeriksanya. "Angin dari mana ya?" tanyaku dalam hati seraya menyingkap gorden jendela kamar dan mendapati keberadaan halaman belakang yang dibatasi oleh kaca jendela kamar. Di antara sinar matahari yang mulai meredupkan cahayanya, terlihat dedaunan dari pepohonan yang berada di halaman belakang ini kini bergoyang-goyang mengikuti hembusan angin. Dan sepertinya hembusan angin tersebut juga telah menggoyangkan ember yang posisinya tergantung di atas sumur.
Rupanya, angin memang sedang kencang. Gumamku seraya membuka jendela kamar. Dan di saat inilah, aku bisa merasakan hembusan angin segar yang menyeruak memasuki kamar. "Bang, Yaru, mana pisaunya?" jawabku dalam respon suara teguran Daru. Dan kini di antara pandanganku yang masih memandang ke arah halaman belakang, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan terdengarnya suara Kak Dira yang menanyakan keberadaan Daru saat ini. Mendapati hal tersebut, aku segera mengalihkan pandangan mataku ini dari halaman belakang. Dan di saat itulah aku mendapati keberadaan Kak Dira yang tengah berdiri di pintu kamar. "Loh, Darunya kemana, Kak?" tanyaku dengan rasa heran, begitu tidak menemukan keberadaan Daru di dalam kamar. "Kamu kenapa sih, Nang? Kok kamu malah jadi balik bertanya sama aku?" jawab Kak Dira yang merasa aneh melihat tingkah lakuku ini. Selepas dari perkataannya tersebut, Kak Dira kini berjalan menghampiriku. "Nang," ucap Kak Dira sambil menatap wajahku. "Kenapa, Kak?" "Kamu jangan bohong sama aku. Kamu habis lihat apa?" tanya Kak Dira yang sepertinya kini bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh dari tingkah lakuku saat ini. "Aku gak lihat apa-apa, Kak. Sumpah," jawabku seraya memberikan isyarat tangan yang menandakan bahwa aku tidak sedang berbohong kepada Kak Dira. Dan selang beberapa saat setelah aku mengucapkan jawabanku tersebut, terlihat kehadiran Daru yang memasuki kamar dengan turut serta membawa sebuah pisau. "Lah, Kak Dira ngapain?" tanya Daru begitu melihat keberadaan Kak Dira di dalam kamar. "Kamu kok lama banget sih, Ru?" gerutuku seraya mengambil keberadaan pisau yang berada di tangan Daru. "Tadi aku terpaksa ke WC dulu, Bang. Udah gak tahan lagi," ujar Daru sambil memegangi perutnya. Terlihat kini Daru memperhatikan ekspresi wajahku yang seakan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakannya. "Kamu kenapa, Bang?" "Duh, kayaknya aku apes nih. Gara-gara ngeledekin kamu, Ru," ucapku di antara pergerakanku yang mengambil posisi berjongkok di sisi tempat tidur. "Apes kenapa, Bang?" tanya Daru kembali kepadaku. Dan saat ini sepertinya Kak Dira mulai merasa tidak nyaman atas perbincangan antara aku dan Daru saat ini. "Entahlah, mungkin aku tadi hanya salah dengar." "Salah dengar apa sih, Bang? Abang mau nakut-nakutin aku lagi ya?" gerutu Daru seraya berjongkok di sisiku. "Kamu jangan bercanda yang aneh-aneh, Danang." "Aneh-aneh bagaimana sih, Kak? Tadi itu aku emang mendengar ada suara yang memanggil nama aku. Dan aku menyangka suara yang telah memanggil namaku itu adalah suara Daru." Selepas dari perkataanku tersebut, aku mulai menceritakan secara lebih terperinci lagi atas kejadian yang baru saja aku alami kepada Kak Dira dan Daru. Dan andai saja saat ini Kak Dira dan Daru mengetahui akan kejadian yang telah aku alami sewaktu aku hendak melaksanakan sholat isya, mungkin saat ini Kak Dira dan Daru sudah lari terbirit-birit meninggalkan kamar ini. "Ah, konyol kamu, Nang. Gak lucu ceritamu itu." "Iya, terserah kalian mau percaya apa enggak," gerutuku seraya menggerakkan pisau untuk mengikis noda darah kering pada kayu tempat tidur. "Ah, akhirnya hilang juga," ucapku dengan rasa puas sambil meniup serpihan kayu yang menempel pada pisau. "Ngomong-ngomong, kakak udah ngerapihin kamar belum, Kak?" "Belum, Nang. Aku takut kalau sendirian beresin kamar." "Ya elah, Kak. Malu tuh sama umur. Masa udah gede masih penakut aja." Mendapati ledekan aku tersebut, jambakan tangan Kak Dira kini mendarat di rambutku. "Ya udah, aku dan Daru temenin dah. Sekalian aku mau mengambil kasur yang ada di kamar kakak," ucapku seraya berjalan menuju ke jendela kamar lalu menutupnya. Kini aku mengajak Kak Dira dan Daru untuk berjalan menuju ke kamar yang akan ditempati oleh Kak Dira. "Jadi beneran nih, Nang, malam ini kita harus tidur di kamar masing-masing?" tanya Kak Dira begitu memasuki kamar yang akan ditempatinya. Jendela kamar yang semula tertutup kini dibukanya. Tidak seperti kamar yang akan aku tempati. Di kamar yang akan Kak Dira tempati ini, aku sama sekali tidak mencium adanya aroma yang kurang sedap. "Kalau aku dan Daru sih udah pasti tidur di kamar bekas Waoda itu," jawabku sambil memperhatikan Kak Dira yang mulai menyapu lantai kamar. "Ah, kalau aku sebaiknya menunggu sampai bapak pulang dulu deh. Selama bapak belum pulang, aku tidur sama ibu dulu,"
ucap Kadira tanpa rasa malunya karena telah menjadikan ibu sebagai tameng untuk mengatasi ketakutannya. Kira-kira nanti malam siapa yang harus menjaga Aki? Tanya Daru begitu melihat Kadira yang telah selesai menyapu lantai. Ya, kita bergantian aja. Masa iya harus ibu sih yang menjaganya? Usulku yang berbalas dengan tatapan mata Kadira. Bergantian bagaimana, Nang? Di rumah ini yang dianggap sebagai lelaki dewasa kan hanya kamu, Nang. Jadi udah sewajarnya kalau kamu menjadi pemimpin di keluarga ini. Dan sebagai pemimpin udah sepatutnya untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas besar seperti itu. Ya, termasuk menjaga Aki. Terlihat Kadira mengembangkan senyumnya begitu telah mengakhiri perkataannya. Wih, enak banget di kakak dong. Aku gak mau. Ya udah, nanti malam biar aku sama Daru yang menjaga Aki. Lagi pula Daru mana berani kalau harus tidur sendirian di kamar Ua Oda. Ucapku yang berbalas dengan persetujuan Daru. Nah, berhubung Kadira udah selesai membersihkan kamar, ya udah sekarang aku dan Daru mau membawa kasur kakak ke kamar aku ya. Di antara keberadaan kasur yang kini telah aku dan Daru angkat dari tempat tidur, kami segera membawa kasur tersebut menuju kamar yang akan aku dan Daru tempati. Langit senja yang berselimutkan awan hitam mengantarkan hembusan angin yang menerpa dedaunan. Sesekali terlihat mulut Daru mengikuti irama pengajian yang mulai terdengar dari speaker musola, dan bersamaan dengan lampu teras depan yang mulai menyala, terlihat ibu keluar dari dalam rumah. "Bagaimana keadaan Aki, Bu?" tanyaku begitu melihat ibu yang berjalan menghampiri Kadira yang tengah termenung dalam menatap dedaunan yang bergoyang. "Entahlah, Nang, ibu bingung. Sebenarnya Aki kalian itu sakit apa ya?" jawab ibu sambil mencoba untuk membuyarkan lamunan Kadira. "Famalira, mau maghrib kok melamun. Sebaiknya kamu ajak adik-adik kamu untuk bersiap sholat maghrib." Iya bu, sepi juga ya kalau gak ada bapak," ujar Kadira sambil beranjak dari duduknya. "Sepi apa takut?" sindirku kepada Kadira yang berbalas dengan cibiran Kadira. Mendapati hal tersebut, ibu hanya tersenyum seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Waktu yang terus berjalan kini mengantarkan malam menuju kesempurnaannya. Sesekali terlihat tangan Daru mencoba untuk mengganti channel siaran televisi dengan cara memutar tombol pencari siaran TV. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Daru, sepertinya saat ini Daru sudah didera oleh rasa mengantuknya. "Kalau kamu udah ngantuk, sebaiknya kamu tidur aja, Ru," tegurku begitu melihat Daru yang tengah memejamkan matanya di antara siaran TV yang sedang ditontonnya. Mendapati suara teguranku tersebut, Daru kembali membuka pejaman matanya, lalu mengarahkan pandangannya ke arah jam dinding. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Aku gak mau, Bang. Lebih baik aku gak tidur ah, daripada aku harus tidur sendirian." Selepas dari perkataannya itu, Daru beranjak bangun dari tidurnya, lalu berjalan menuju ke pintu kamar yang ditempati oleh ibu dan Kak Dira. Dan seiring dengan pintu kamar yang telah dibukanya, untuk sesaat, Daru terdiam dengan pandangan menatap ke arah dalam kamar. Entah apa yang tengah dipandangnya, hingga akhirnya Daru terlihat menutup pintu kamar itu kembali. "Enak banget ya jadi perempuan. Tidurnya nyenyak, sedangkan kita harus terjaga seperti ini," keluh Daru begitu menghampiri aku. "Jadi anak lelaki itu gak boleh rewel, Ru. Kan tadi abang udah bilang, kalau kamu ngantuk, sebaiknya kamu tidur duluan." Menyadari mendapati sindiran dariku, Daru mengembangkan senyumnya. "Aku mau buat kopi dulu, Bang, biar gak ngantuk. Abang mau gak?" ucap Daru sambil menatap wajahku. "Boleh, Ru. Tapi jangan deh, Ru. Buatin aku teh manis aja." Selepas dari perkataanku itu, Daru berjalan menuju ke arah dapur. Tapi, baru saja beberapa langkah Daru berjalan, terlihat Daru menghentikan langkahnya begitu telah melewati pintu kamar dari kamar yang akan aku dan Daru tempati. "Kenapa, Ru?" tanyaku begitu melihat Daru yang tengah berdiri terpaku. Dan kini tanpa mengeluarkan jawaban apapun untuk menjawab pertanyaanku itu, Daru memberikan isyarat agar aku menghampirinya. "Kamu kenapa sih, Ru?" tanyaku kembali begitu menghampiri Daru yang tengah mengarahkan pandangannya
ke arah pintu kamar yang memang telah sedari sore tadi aku biarkan dalam keadaan sedikit terbuka. "Kamu sebenarnya lagi lihat apa sih, Ruh?" Untuk pertanyaan yang terucap dari mulutku kali ini, aku mulai merasa tidak nyaman atas tatapan mata Daru yang terlihat tidak berkedip dalam menatap pintu kamar. Tadi aku seperti melihat ada yang menggerak-gerakkan pintu itu, Bang," jawab Daru dengan menyertakan sebuah isyarat mata agar aku memperhatikan pintu kamar. Tapi kini setelah beberapa saat aku memperhatikan pintu kamar dan tidak menemukan adanya keanehan pada pintu kamar, aku memutuskan untuk berjalan ke arah pintu kamar guna memeriksa keadaan di dalam kamar. "Wah, kacau kamu, Ru. Laki-laki kok penakut," ujarku seraya hendak mendorong pintu kamar. Tapi hal tersebut kini urung aku lakukan begitu mendapati keberadaan pintu kamar yang bergerak menutup dengan sendirinya. "Bang," tegur Daru dengan menunjukkan ekspresi ketakutannya. "Sini, Ru," ujarku seraya memberikan isyarat tangan agar Daru menghampiriku. Terlihat Daru menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa Daru menolak permintaanku tersebut. "Abang aja lah, Bang, sumpah aku takut." "Ah, dasar penakut kamu, Ruh," umpatku dengan perasaan kesal. Dan kini di antara rasa kesal yang kurasakan, aku segera menggenggamkan tangan ini pada gagang pintu kamar dan hendak memutarnya. Tapi kini belum sempat aku memutar gagang pintu kamar, terdengar suara teriakan Daru yang meminta aku agar mengurungkan keinginanku untuk membuka pintu kamar. Mendapati hal tersebut, aku segera menolehkan pandangan mata ini ke arah Daru guna memarahi Daru atas teriakannya yang mungkin akan membangunkan Mamah dan juga Kak Dira. Tapi kini baru saja aku hendak memarahi Daru, terdengar suara putaran gagang pintu kamar dari arah kamar Mamah. Dan selang beberapa saat setelah terdengarnya suara itu, terlihat kehadiran Mamah yang berdiri terpaku di pintu kamar dengan pandangan yang terarah ke arahku dan Daru. "Kalian sedang apa?" tanya ibu begitu melihatku dan Daru yang berdiri saling berjauhan. Terlihat Daru mengarahkan pandangannya ke arahku. "Enggak ada apa-apa, Bu," jawabku dengan sedikit tergagap lalu melepaskan genggaman pada gagang pintu. Mendapati jawabanku itu, ibu terlihat agak tidak percaya. Dan ketidakpercayaannya tersebut diperlihatkannya dengan terlihatnya ibu berjalan menghampiriku lalu memperhatikan posisi pintu kamar yang masih tertutup. "Jangan bohong, Nang. Ada apa sebenarnya?" tanya ibu kembali seraya menatap wajahku dan Daru secara bergantian. Sejujurnya adalah hal yang tabu bagiku untuk membohongi ibu. Tapi jika melihat kondisi ibu yang saat ini tengah hamil besar, ketabuan itu sepertinya harus kulanggar. Hal ini aku lakukan demi menjaga kehamilan ibu. "Enggak ada apa-apa kok, Bu. Danang dan Daru hanya..." Belum sempat aku mengakhiri perkataanku itu, ibu kini telah membuka kamar lalu memasukinya. "Ya ampun, Nang. Kamu teledor banget sih. Ini udah malam. Masa iya jendela kamar kamu biarkan terbuka seperti itu?" tegur ibu dengan ekspresi wajahnya yang terlihat marah. Mendapati hal kemarahan ibu tersebut, aku segera masuk ke dalam kamar untuk menutup jendela kamar. "Seingatku, aku gak membuka jendela kamar ini," gumamku. Di antara pergerakan tanganku yang menutup jendela kamar, hingga akhirnya setelah aku menutup jendela kamar tersebut, aku mengarahkan pandangan mata ini ke arah Daru yang tengah berdiri di sisi ibu. "Bukan aku, Bang, yang membukanya," sangga Daru karena merasa tersudutkan oleh tatapan mataku ini. "Udah, jangan saling menyalahkan. Gak mungkin jendela kamar itu terbuka sendirinya. Pasti ada salah satu di antara kalian yang telah lupa membuka jendela kamar itu," ujar ibu dengan pandangan menatap ke arah wajahku dan Daru. "Oh iya, Nang, Ruh, bagaimana dengan kondisi aki kalian?" tanya ibu yang berbalas dengan keterdiamanku dan Daru. Terlihat ibu menggelengkan kepalanya guna merespon keterdiaman kami ini. "Apa perlu ibu yang menjaga aki kalian malam ini, hah?" Selepas dari perkataannya itu, ibu terlihat keluar dari dalam kamar lalu berjalan ke kamar mandi. "Jangan, Bu, biar Danang dan Daru saja yang menjaga aki," teriakku di antara keberadaan ibu yang sudah tidak terlihat lagi. Mendapati hal tersebut, aku dan Daru segera bergegas menuju dapur untuk membuat kopi dan teh manis.
Bang, udah deh Ru, jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Pasti pintu kamar kita itu telah tertutup karena terkena hembusan angin, ucapku memotong perkataan Daru. Mendapati hal tersebut, Daru kembali melanjutkan putaran sendoknya di dalam gelas. Angin kok bisa sampai menutup pintu kayak gitu ya bang, ujar Daru kembali sambil menghentikan putaran sendoknya. Belum sempat aku menjawab perkataan Daru tersebut, terlihat ibu keluar dari dalam kamar mandi. Dan untuk sesaat ibu kembali terdiam, seraya memperhatikan keberadaanku dan Daru yang masih berada di dapur. Mendapati hal tersebut, aku segera mengajak Daru untuk meninggalkan dapur. Dan seiring dengan langkah kakiku dan Daru yang tengah berjalan menuju ke kamar Aki, untuk sesaat ibu kembali memperhatikan kami hingga akhirnya ibu terlihat memasuki kamarnya. Ini adalah untuk kali pertamanya aku dan Daru menemani Aki. Aroma wangi dari kemenyan yang telah dibakar oleh ibu semenjak sore tadi kini menyambut kedatangan kami di dalam kamar. Terlihat keberadaan Aki yang tengah terbaring di lantai dengan beralaskan sebuah tikar. Jendela kamarnya dibuka aja bang. Sepertinya Daru saat ini merasa tidak nyaman dengan aroma wangi kemenyan yang terasa begitu menyengat. Mendapati permintaan Daru tersebut, aku segera membuka jendela kamar. Segernya, ucapku begitu merasakan udara segar yang masuk ke dalam kamar. Tutup pintunya Ru, pintaku, yang berbalas dengan pergerakan Daru menutup pintu kamar. Kini bisa kulihat ekspresi ketidaknyamanan di wajah Daru begitu hendak mengambil posisi duduk di sisiku yang saat ini telah duduk dalam posisi menghadap ke tubuh Aki. Kenapa lagi sih Ru? Ayo duduk. Mendapati perkataanku tersebut, Daru segera duduk di sisi aku lalu meletakkan gelas kopinya. Kasihan ya Aki, orang yang dulu konon dibilang sakti sekarang terbaring seperti ini. Aku kini menyentuh wajah Aki. Kerutan di kulit wajahnya yang terselimuti oleh rasa dingin kini seperti menyimpan dikaliku kehidupan Aki di masa lalunya yang tidak aku ketahui. Dan itu bisa saja terhubung dengan desas-desus yang mengatakan bahwa Aki telah bersekutu dengan sesuatu yang gaib untuk menghidupi keluarganya ini. Nafas Aki masih terlihat normal ya bang, gumam Daru begitu melihat pergerakan pada dada Aki yang terselimuti oleh pakaian dalamnya yang berwarna putih. Iya Ru, tapi kenapa tubuh Aki sedingin ini ya? Ucapku yang berbalas dengan pergerakan tangan Daru yang menyentuh tubuh Aki. Terlihat kini Daru menarik kembali tangannya begitu merasakan tubuh Aki yang terasa sangat dingin. Aki beneran masih hidup kan bang? Aduh Ru, kamu pakai nanya lagi. Kan sekarang kamu lihat sendiri kalau Aki masih bernafas, jawabku seraya mengambil gelas teh manis hangat lalu meminumnya. Abang percaya gak bang dengan apa yang dikatakan oleh warga kampung yang kita temui di musola, bahwa Aki kita ini telah berhubungan dengan sesuatu yang bersifat gaib? Tanya Daru seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. Mendapati pertanyaan Daru tersebut, aku hanya tersenyum kecil seraya memberikan isyarat tubuh yang menunjukkan bahwa aku tidak mempercayai semua omong kosong itu. Itu semua hanya omong kosong yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Andai Aki memang mempunyai kesaktian semasa hidupnya, bisa saja semuanya itu didapatkan karena Aki tekun dalam mempelajari ilmu bela diri, bukan karena sesuatu yang gaib. Jadi kalau mereka mau mengatakan bahwa kondisi Aki sekarang ini akibat dari Aki yang telah mempelajari atau bersekutu dengan sesuatu yang gaib, sebaiknya mereka menyertakan buktinya agar aku bisa percaya, jawabku seraya beranjak bangun dari posisiku yang tengah duduk lalu berjalan menuju ke meja bundar yang berada di sudut kamar. Terlihat bungkusan plastik hitam tergeletak di atas meja bundar tersebut. Apaan itu bang? Tanya Daru begitu melihat aku yang tengah memeriksa isi dari plastik hitam tersebut. Dan kini begitu mendapati pertanyaan Daru tersebut, aku segera mengeluarkan isi dari plastik hitam tersebut lalu memperlihatkannya kepada Daru. Ya ampun, sepertinya itu punya Aki ya bang. Tanpa merespon perkataan Daru tersebut, aku mengambil beberapa helai lembaran jagung lalu mengisinya dengan tembakau. Ah, bandel kamu bang, ucap Daru begitu melihat aku mulai melinting lembaran daun jagung tersebut hingga membentuk sebuah lintingan yang menyerupai rokok.
bersamaan dengan nyala api yang mulai membakar ujung dari lintingan rokok jagung. Asap rokok yang kini mulai memasuki mulutku terasa memberikan sensasi kehangatan di tubuhku ini. "Jangan bilang-bilang, Ru. Aku cuma ingin tahu rasanya seperti apa," ujarku sambil kembali duduk di sisi Daru. Terlihat Daru mengibaskan tangannya untuk menyingkirkan asap rokok yang menghalangi pandangannya. "Oh iya, Ru. Apa kamu masih ingat dengan golok yang biasa dibawa oleh Aki?" tanya aku di antara asap rokok jagung yang bermain-main di udara. Terlihat Daru menganggukkan kepalanya. Iya bang, aku ingat. Kira-kira golok Aki itu sekarang di mana ya?" "Kalau aku tahu, aku gak bakal bertanya sama kamu, Ru," ujarku sambil memandang ke wajah Daru. Dan setelah beberapa saat lamanya, aku dan Daru hanya bisa saling bertukar pandang dalam rasa bingung. Kini, tatapan mata kami memandang ke arah lemari tua yang berada di sudut kamar. Ya, sebuah lemari tua yang biasa digunakan oleh Aki dan Nini untuk menyimpan pakaiannya. "Apa mungkin golok itu ada di lemari itu? Coba kamu periksa, Ru." "Ah, ogah bang, abang aja deh. Sumpah aku gak berani bang." "Ampun deh, Ru. Kamu benar-benar penakut banget." Mendapati penolakan dari Daru, akhirnya aku memutuskan untuk memeriksa sendiri isi dari lemari tua tersebut, dengan harapan aku akan menemui keberadaan golok milik Aki yang tersimpan di dalamnya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.